Sejumlah kendaraan berjalan perlahan melintas di kawasan Jakarta. Jumat, 21 Juni 2024, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memprogramkan pembebasan pajak kendaraan bermotor alias pemutihan untuk wilayah DKI Jakarta kembali diadakan saat menyambut hari ulang tahun, HUT, ke-497 Kota Jakarta sekaligus menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberian pemutihan sanksi tersebut tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 426 tahun 2024 tentang PEN